Bertemu kembali. Ini pula perkembangan trafik di lebuh raya utama negara. Aliran trafik agak perlahan di beberapa lokasi susulan peningkatan jumlah kenderaan memasuki ibu kota. Perinciannya bersama wartawan Suhail Mamatno di Lembaga Lebuh Raya Malaysia di Bangi. Silakan, Su. Mai Azam, terima kasih. Saya kini berlintas langsung dari Al-Alam Bangi bagi membawakan kepada anda info trafik terkini negara, lebih lagi di Lebuh Raya Pantai Timur, Lebuh Raya Utara dan Lebuh Raya Selatan. Apa yang kita tersedia maklum, cuti hari Krismas dan cuti hujung minggu kini telah pun mula berakhir. Namun, kita masih lagi mungkin dalam mood musim cuti, musim persekolahan dan mungkin ada yang mengambil cuti menjelang menuju ke hujung tahun baru. Saya mengucapkan selamat berhati-hati. Hati tidak kira anda di mana. Jadi tanpa berlengah masa, saya kongsikan kepada anda info terkini trafik kita bermula di Lebuh Raya Pantai Timur. Jika kita nampak di Lebuh Raya KLK Gombak, kilometer 21.6, kenderaan mulai bertambah dan trafik mulai dalam keadaan yang sesak menuju ke ibu kota. Bagaimanapun, keadaan menghala ke Pantai Timur adalah lancar. Jadi kita pergi terus seterusnya. Sementara di Lebuh Raya KLK Gombak, kilometer 19.8 pula, kita dapat lihat pertambahan kenderaan bergerak perlahan memasuki ibu kota dan ada sedikit kesesakan kira-kira 300 hingga 500 meter menuju ke kaunter pembayaran tol. Seterusnya, apa yang saya perkongsikan dari Lebuh Raya Selatan, di Port Dickson, kilometer 259.5, kenderaan menuju ke arah ibu kota ke tol Sungai Besi bergerak agak perlahan. Namun sebaliknya, laluan jalan ke arah selatan sangat lancar. Masih lagi di Lebuh Raya Selatan, di Jasin, kilometer 178 pula, kenderaan menghala ke ibu kota tadi sebenarnya agak banyak sebenarnya, tapi sekarang mulai tenang dan diharap sesiapa yang dari selatan ke arah ibu kota, rancanglah perjalanan anda agar anda tidak akan mengalami kepenatan ketika memandu nanti. Seterusnya, saudara, ke Lebuh Raya Utara. Kalau kita melihat paparan skrin keadaan di Lebuh Raya Cangkat Jering, kilometer 219.8, kenderaan bergerak lancar di kedua-dua arah. Namun ke arah ibu kota, kita nampak pertambahan kenderaan dan berhati-hatilah memandu ke destinasi masing-masing. Dan ini pula dari Gua Tempurung, kilometer 305.4, masih lagi di Lebuh Raya Utara. Kalau kita melihat paparan skrin keadaan di Lebuh Raya Gua Tempurung ini, keadaan menghala kedua-dua arah adalah sangat perlahan, namun kenderaan masih lagi terkawal. Saya kira supaya anda berhati-hatilah memandu, tidak kira anda di mana. Dan setakat ini saja info trafik terkini negara yang dapat saya kongsikan kepada anda. Akan saya bawakan info lagi dan lagi di dalam berita perdana nanti supaya anda dapat merancang perjalanan anda dan ikutlah jadual waktu yang disediakan supaya anda selamat sampai ke destinasi pilihan. Kita kembali ke rakan sugan saya Azam di Wisma Berita Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Suhail langsung dari LLM.